Manakah kau tahu mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di Multazam sambil berkata Rabbi habli minas salihin. Manakah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar? Ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya. Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh nak. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedih nak ketika mendengar kata-kata indah. Lantar jial ayahmu lati maudot. Sedih nak. Hari nak mungkin kembali masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu enggak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rezeki. Demi Allah. Nanti kau akan rasakan. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka. Temui mereka. Ambil tangannya. Cium. Rasakan wangi kulit orang tua kita supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga prinsip hidup dalam hidupnya, tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses, dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka. Tidurlah di pahanya. Mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah. Bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, nak. Kutimang kau dulu, nak. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Kugendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu, tak mungkin digendong. Kugandeng kau, nak. Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak. Di pundak ayah. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah. Kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak. Kau pernah ada di pundak ayahmu, nak. Dagumu di pundak ayahmu, nak. Ketika ayah tak berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang, nak. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu, nak. Tapi tolong jangan kau iringi mayit ayahmu dengan tangis penyesalan. Menangislah karena kebahagiaan, karena menuntun ayahmu pada husnul khatimah.
Katakan la ilaha illallah abuya, la ilaha illallah ayah, la ilaha illallah bapa, la ilaha illallah papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Menangis, menangis, bohonglah, tidak menangis kita. Menangis kita. Cuma tangis bahagia meninggalkan ayah, meninggalkan kita dengan husnul khatimah. Itu pasti datang. Masa itu akan datang. Mereka harus siap untuk masa itu. Masya Allah. Selama hayat masih dikandung badan, jangan berhenti berdoa untuk mereka. Jangan berhenti. Ini kita dihidupkan oleh Allah lebih panjang dari usia mereka, karena Allah tahu bahwa mayit orang tuamu butuh doamu. Itu yang bisa menghentikan azab kubur mereka. Doa anak yang saleh. Yang tadi saya katakan, ketika ada mayit dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat, berkata si mayit, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku wahai malaikat, kata si mayit. Kaifa adribuk wa walalu istaghfar lak, bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu, anakmu selalu beristighfar di dunia untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan menghentikan azab kubur orang tuanya. Ya. Bisa, jangan bosan doain mereka.